Resden. Oke, Silakan Pak oke. Albert. Mau tanya, oke. Okay. Ya, ya. Makasih, Pak. Ya, makasih Pak Budi atas Ya. materinya. Mungkin saya akan berada di posisi Arminian ini, Pak. Jadi mereka menggunakan teks dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. Jadi itu peristiwa Hizkia jatuh sakit, hampir mati. Lalu kemudian firman Tuhan dikatakan bahwa Hizkia itu akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Nah, tapi di ayat 2, Hizkia rupanya berdoa, nangis di situ. Kemudian di ayat 4, kelihatannya kok ketetapan Tuhan yang di ayat sebelumnya itu dibatalkan. Karena di ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan akan memperpanjang hidupnya 15 tahun lagi. Nah, jadi konstruksinya seperti itu. Di ayat pertama, Allah menetapkan kematian Hizkia. Lalu ayat 2-3, Hizkia berdoa, nangis di situ memohon. Lalu muncul ayat 5 dan 6, Allah kelihatannya mengubah rencananya dan kemudian menyembuhkan Hizkia, memperpanjang umurnya. Nah, ini serangan dari pihak Arminian mengatakan bahwa kehendak atau rencana Allah itu ternyata bisa diubah oleh kehendaknya manusia. Jadi free will manusia itu sangat ditekankan di sana. Tapi memang ada jawaban dari reform, mungkin Pak Budi juga mempunyai jawaban seperti ini, karena orang-orang reform biasanya menjawab seperti ini. Allah memang menetapkan Hizkia untuk akan mati. 15 Allah memang menetapkan Hizkia akan mati 15 tahun lagi. Dan karena itu dia menggerakkan Hizkia untuk berdoa. Dan pada akhirnya umurnya diperpanjang. Ini jawaban reform. Tapi mereka punya sangkaan lagi, Pak. Kalau memang reform menjawab seperti itu, maka itu akan melawan ayat yang pertama. Karena di ayat pertama, Tuhan sudah menetapkan. Dia mati, dia pasti akan mati. Dan tidak sembuh dari sakit. Nah, memang reform kemudian merujuk kepada ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab. Misalnya di dalam Amsal dan seterusnya yang menunjukkan bahwa kedaulatan atau rencana Allah itu tidak pernah bisa berubah. Pasti terjadi. Tapi menurut mereka itu menentang konteks dekat. Memang ada sepertinya ada dua konteks di sini, Pak. Konteks dekat dan konteks jauh. Amsal itu kan konteks jauh. Nah, apakah dalam hermeneutik itu konteks jauh itu bisa membubarkan konteks dekat ini, Pak? Ya, makasih, Pak. Bisa kalau memang cocok penafsirannya gitu ya, tapi menurut saya tafsirannya enggak cocok gitu ya. Jadi Hizkia berdoa, dia memang diberitahu bakal mati, dan memang dia bakal mati seandainya dia tidak berdoa. Jadi dalam arti penyakit itu penyakit yang sebetulnya penyakit fatal. Ya, jadi Tuhannya bukan bohong, itu penyakit fatal, kamu bakal mati. Tapi sekarang pikirkan, Hizkia itu pada saat itu umur 39 kalau dihitung-hitungnya. Dan dia berdoa, dia nangis dan sebagainya. Sebetulnya kalau memang Tuhan mau dia mati pada saat itu, memang kehendak rencana Tuhan itu memang dia mati umur 39 itu. Untuk apa diberitahu? Nggak usah beritahu. Orang lain nggak diberitahu, tak tahu mati kok. Kenapa Hizkia diberitahu? Hizkia diberitahu, dia berdoa, nangis-nangis. Apakah doa bisa mengubah rencana Tuhan? 1 Yohanes 5:14 itu secara pasti ya. Kita lihat ayatnya 1 Yohanes 5. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kehendaknya rencana Allah kekal itu ya. Dan Yesus sendiri mengajar dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu dan sebagainya. Lalu pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia juga, jikalau mungkin biarlah tahun ini berlalu, tapi bukan kehendakmu yang jadi, kehendakmu yang jadi. Dan doa Yesus itu minta tahun berlalu itu pun tidak terjadi sebetulnya. Karena memang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Dia harus mati. Jadi saudara, doa itu tidak peduli dari siapapun Hizkia atau bahkan Yesus. Tidak akan dikabulkan kalau tidak sesuai dengan rencana Allah. Jadi seandainya Hizkia itu rencana Allahnya memang mati umur 39. Dia doa bagaimanapun bertekun, berpuasa dan sebagainya tidak bakal dikabulkan saudara. Banyak orang berdoa dia sakit parah, berdoa mati-matian, tetap mati.
Karena itu kehendak Tuhan, memang dia mati. Tapi dia dikabulkan karena apa? Kehendak Tuhan memang dia bukan mati di sana. Tapi 15 tahun lagi pada waktu dia umur 54. Andainya waktu umur 54 dia berdoa lagi, tidak dikasih. Tidak. Jadi menurut saya memang rencana Tuhannya dia mati pada usia 54. Tapi umur 39 dia sakit dari cara fatal. Dan Tuhannya bukan bohong. Karena penyakitnya fatal. Kamu akan mati. Pada saat yang sama dia tahu memang. Dan dia menggerakkan. Di sekian berdoa. Dan jadi dalam pemberitaan kamu akan mati, sebetulnya di situ ada sesuatu syarat yang tidak diucapkan. Sama saja seperti Yunus pada waktu memberitakan kepada Nineveh. 40 hari lagi kota ini akan tunggang balikan. Ada syarat? Tidak ada. Tulis? Tidak ada. Tapi secara implisit ada. Kalau tidak, ya tidak perlu diberitakan, langsung dihancurkan aja. Injilnya diberitakan kepada mereka. Mereka bertobat. Ya, tidak jadi hukumannya. Itu selalu seperti itu. Jadi ada syarat yang tak tertulis. 40 hari lagi akan dihancurkan. Biasanya sama, ada syarat yang tidak tertulis, tapi implisit ada. Kamu akan mati. Jadi itu semua bukan kehendak atau rencana Tuhan. Kehancuran Nineveh saat itu, maupun kematian Hizkia pada usia 39. Tidak. Jadi tidak ada rencana Allah yang diubah oleh doa, atau oleh prayer, atau apapun. Terjadi persis seperti rencana Tuhan. Jadi sudut pandang manusia dan sudut pandang Allah itu yang kali orang tidak membedakan. Makanya dalam Alkitab ada ayat-ayat mengatakan Allah menyesal, termasuk dalam kasus Hizkia. Dan ada ayat-ayat mengatakan Allah tidak menyesal. Yang benar yang mana? Yang Allah menyesal itu sudut pandang manusia. Yang Allah tidak menyesal itu sudut pandang Tuhan. Kalau kita tidak menafsirkan berbeda seperti itu, ya tabrakan dua kelompok ayat itu. Dan sama-sama banyak dua ayat, dua kelompok itu. Dari sudut pandang manusia, maka Allah sudah ngomong Hizkia mati, tetapi dia berdoa, Allah kabulkan, diperpanjang umurnya, Allahnya kelihatannya menyesal, berubah pikiran. Tapi sudut pandang Allah sendiri, dia bukannya menyesal apapun, rencananya memang seperti itu semua. Ya, rencana Allah ya, saya tunjukkan kayak lagi ayat yang tadi sudah saya berikan ya. Tidak saya berikan, saya cuma bacakan. Ayat 42 ini explicit. Ayat 2-nya, tapi kita baca mulai ayat 1. Maka jawab ayat pada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, bagian sanggup melakukan segala sesuatu itu menunjukkan kemahakuasaan. Karena dia mahakuasa, maka rencana dia tidak bisa gagal. Apapun yang dia rencanakan, dia pasti bisa lakukan. Loh, kalau saya yang rencanakan, nah, saya manusia biasa, saya tidak mahakuasa kok. Ya banyak rencana saya gagal, tak banyak-banyaknya. Tapi Allah itu mahakuasa. Rencana gagal, itu penghujatan, saudara. Dia tidak mampu juga. Allah itu kan mahu. Dia tahu rencananya bakal gagal, kok tetap direncanakan tuh mau jadi apa? Konyol, bukan main, bukan? Tidak ada masuk akalnya, dia tahu bakal gagal, tetap direncanakan, sampai di sana diganti sama dia. Terus itu terkata, apa model apa? Ayat ini eksplisit berkata, dia maha kuasa, tidak ada rencana mau yang gagal. Jadi, kalau mereka mau gunakan ayat jauh, dari konteks, nah ayat ini jauh. 1 Yohanes 5:14 jauh, tapi semua mendukung pandangan kita bahwa tidak ada rencana Allah bisa diubah. Semua dilakukan pasti seperti rencananya.